kita tes anu lah, tes cetak pakai HP. Nah, plus this, power nyala sudah, buka aplikasi printer share-nya. Ayolah, colok OTG-nya, keluar dulu soalnya lagi, bereskan dulu, bersih dulu. Buka printer share, colok OTG-nya. Ayolah, oke. Terbaca sudah, printer Canon LBP 29, tekan di atas. Yalah, lalu tes printnya aja lagi. Nah, option print, oke. Cepat aja prosesnya. Tapi ini kalau tes print ini gesan aja tuh, nah, gesan apa tadi? Gesan yang free aja, yang free. Kalau Anda yang mencetak yang aslinya harus pakai yang premium. Nah, contohnya gini. Cara buka filenya bisa di sini, dokumen, buka file, cari yang mau di print. Bisa juga keluar melalui sini, Zan. Melalui sini, file manager, buka filenya, pilih filenya, lalu klik kanan misalnya, pilih di sini option open. Nah, ya open in HPP, klik printer share, masuk sudah. Kawa, tinggal printnya lagi. Oke. Nah, kalau yang gratisan kan bisa mencetak. Mencetak, kalau gratisan tuh mencetak gasan anu aja apa? Tes print aja. Nah, ini kan karena ini yang premium harganya 29.000. Dengan pajak berarti 21.000. Nah, ini kayaknya nyaman aja makanya nih. Nah, jadi kalau nah, kelihatan kalau kertasnya masuk. Ya, ini tadi tes printnya, ini yang filenya. Nah, kurang lebih dua setengah gitu aja. Sip, sudah.